Channel. Selamat malam guys, selamat malam orang-orang yang tercinta. Kali ini saya berada di RS Gel-Gel, tepatnya berada di Tabanan. Saya mau explore RS ini, jadi saya bersama teman saya, tapi teman saya sudah duluan ke sana. Nah, konsep saya kali ini adalah saya akan explore ke dalam. Saya belum tahu sejarahnya ini gimana, tapi saya mau coba uji nyali di sini. Oke. Sekarang saya berada di depan rumah sakit Gel-Gel. Ini tepatnya di lobinya kan, ini lobinya. Ini teman saya. Siapa namanya? Gus Merta. Gus Merta, ya. Jadi di konsep video kali ini, saya sama teman saya akan mencoba uji nyali. Jadi kita akan sendiri-sendiri masuk. Jadi tadi saya udah lihat RS ini. Nyata RS ini ada dua lantai. Jadi kita dapat bagian yang teman saya dapat lantai pertama dan saya lantai kedua. Di bawah berarti. Ya, stay tune terus ya. Wait moment. Alright baby. Sekarang let's do it. Enggak buram ya? Udah. Jadi saya mau masuk dulu ini ya. Oke. Yuk kita masuk dulu guys. Swastiastu. Swastiastu, doi. Swastiastu. Ya. Agak bau ya guys ya. Agak pengap dikit. Lumayan lah, itu ada dus. Ini apa ini? Coba kita lihat, cek di sini. Kaca guys. Ini kaca nih guys. Oke, kita keluar dulu. Coba kita explore yang sebelah mana ya? Kanan, kiri. Kanan, kiri. Oh ya, kanan. Dan dulu. Guys, apa ini? Assalamualaikum. Om Swastiastu. Ayo kita masuk, let's do it. Water spread guys. Ada tempat tidur guys. Itu patung kamar mandi ya. Ini ada apa nih? Kayak dompet gitu ya. Dompet guys. Keren. Terus ini apa nih? Bisa diambil nih. Ini kayak korden guys. Korden. Itu juga tadi ada apa itu ya, kayu. Mantap. Ini foto siapa ini? Saya tidak tahu itu guys, sorry. Oke. Sekarang kita lanjut ke tempat berikutnya guys. Kita coba kesana guys. Let's do it. Swastiastu. Halo. Coba kita masuk ke dalam. Saya lupa bawa masker nih guys. But it's okay. We just do it and let's do it. Ini ada sikat guys. Kayak sikat ini ya, sikat semir gitu. Sikat semir. Ini apa ini? Ondan Sentron. Care Medical. Ini apa ya? Kayak alat-alat dokter gitu guys. Tapi masih isi guys. Mantep. Hati-hati di sini guys. Ini. Jadi kalau kalian yang tidak punya perban bisa kesini aja ambil di sini guys. Ini gratis di sini. Apa lagi? Sekedar info saya pakai sepatu futsal kesini guys. Sendiri. Jadi guys. Bisa dilihat belakang ada siapa-siapa ya. Terlihat hancur. Ada snow. Oke guys, kita lanjut explore. Let's do it. Oke alright. Buntu, sudah buntu guys. Sudah sakit. Kita kesana. Lampu ya. Enggak hidup. Lanjut. Astu. Sekarang kita udah keluar nih guys. Sekarang gue mau masuk ke sana guys. Sana itu. Hello.
Waduh guys, berantakan guys. Kayak kos-kosan guys. Lihat nih. Itu ada kasur tuh. Bisa dibawa ke kos tuh. Ini juga buku-buku. Memang kos-kos tuh pelangkiran tuh guys. Oke, okay. Right. Kita coba lusuri lagi. Alright. Karena pasti tersugesti rumah sakit itu, semua rumah sakit pasti angker, tingkat kankerannya memang luar biasa. Jadi gue mau lanjut lagi sebelum teman gue yang ambil video anu kamera ini. Let's do it. Halo, swastiastu. Kayaknya saya mau berak di sini guys. Oh ya, nggak jadi. Oke, du. Wih, apa tuh? Wih, saya mendengar suara-suara gitu guys. Wih, mana dia? Tadi kayaknya ke arah sini. Terkam kok dengar, terkam. Tadi saya mendengar suara-suara aneh gitu. Tadi kayak seperti wanita gitu. Coba saya penasaran dengan suara itu. Oke, ya. Let's do it. Apa tuh? Oh, cuma kendi guys. Oke. Alright. Sekarang cukup sudah. Sekarang teman saya udah nunggu tadi di sana. Saya akan kasih teman saya guys. Untuk sesi saya sudah berakhir. Sekarang teman saya Bala yang akan ngambil kamera ini. Masih ada? Wah. Halo Bala. Gimana? Udah lama nunggu? Nah, lama main juga nih. Ya, oke. Sekarang kamu di sana tuh ya, di lantai 1 tuh, oke? Ya. Oh, kameranya. Oh, guys, sekarang giliran saya mau masuk ke lantai atas. Coba-coba telusuri dulu. Yuk, ikuti perjalanan saya. Ini ada ruangan apa kan namanya nih? Nggak terlalu besar sih rumah sakitnya ini. Kasian juga sih rumah sakitnya terbengkalai seperti ini. Itu adalah tempat stapel dan kamar mandi kayaknya guys. Jadi saya nggak masuk ke dalam karena saya ini pakai sandal soalnya. Ntar kaki saya kena kaca-kaca, kayaknya banyak retakan kaca di sana. Yuk kita telusuri lagi. Banyak kacanya di sini guys. Karena saya nggak masuk lagi ke dalam. Ini salah satu kaca ini. Kita masuk. Ini kayaknya dulunya nih ruang ahli dalam ini kayaknya ini, dokter dalam ini. Kamar apa ini? Ini ada wastafel, ini kamar mandinya. Sana itu ada kos apa nih? Oh, kulit tisu. Banyak kaca di sini, belahan kaca. Oh, ruang ini guys. Apa tuh? Understanding influenza itu.
Ini ada tulisan, tolong jaga kebersihan kamar mandi. Mohon kesadarannya. Tulisannya masih bagus ini, guys. Ini juga masih ada handuk. Baknya kosong, ada bekas-bekas kulit sapu aja. Ini stapel, siapa tahu isi benda karun ini. Oh, ada tai. Ini apa ini, guys? Oh, perban-perban ini. Tak kirain ada buntilan jimat. Ini kalau dilihat seperti buntilan jimat ya, tapi enggak tahu juga isinya apa ini. Yang perban. Di sini udah lahan kosongnya, guys. Mungkin baru ingin membangun ini, tapi rumah sakitnya keburu tutup. Udah lahan kosong, ini tiang-tiang bangunan nih. Sekarang kita udah mau keluar ini. Teman saya sudah menunggu, paling sama takutnya itu saya sama dia. Dia di luar nunggu juga takut, saya di dalam takut. Ini pertama kali saya sendiri ini masuk. Biasanya sih saya nggak sombong ya. Dalam kegelapan saya berani biasanya. Cuman saat ini saya paling merasa agak-agak merinding dikit ya. Tapi biasanya saya berani kok. Biasa saya sendiri pergi-pergiannya. Tapi sekarang rumah sakitnya emang sekecil, tapi dari pintu masuknya itu loh saya udah merasa agak-agak gimana itu, agak-agak merinding lah bulu kalungnya. Sekarang nggak ada apa-apa. Saya lanjut lagi mencari teman saya. Hati-hati, lahan kacanya banyak, bulu kalung masih merinding ini. Sementara kita selamat, karena kita tahu malam ini udah bukan ini kitanya lagi. Lagi ini rumah sakit pasti ada penunggunya ya. Ini teman saya, guys. Gimana? Ya agak merinding sih rasanya dikit. Ini santai aja. Gimana ini men merinding? Pertama kali merasakan. Masuk ke dalam ya pertama ya? Ya yang lumayan merinding loh. Ya. Halo guys. Jadi untuk video kali ini kita sudah selesai. Teman saya gimana nih? Udah merokok dia? Rokok, rokok. Menangan diri dulu guys. Menangan diri dulu. Rokok dulu. Tuh enak. Kebetulan sih saya nggak merokok tapi ya udah. Jadi rumah sakit ini cuma ada dua lantai, jadi nggak begitu luas rumah sakit ini. Kita udah explore dari lantai pertama sampai lantai kedua. Ya, kita tadi agak sedikit ketakutan. Memang ketakutan, semua manusia pasti punya rasa takut, tapi just do it and let's do it, brother. So, ingat subscribe ya. Subscribe channel saya. Dan dukung channel ini supaya menjadi channel yang bermanfaat bagi kalian. Let's explore and let's do it. Woo!